Halo, selamat pagi. Salam jumpa kembali di channel YouTube Hotshot Irene Marsa, yang mana yang sudah subscribe itu hampir 1M lebih. Wah, keren. Ya, sedikit saya memberikan testimoni kali ini untuk Horizon at Home Premier Timoho, yang mana kedepannya akan rebranding menjadi Horizon Emerald Timoho. Saya merasakan keistimewaan sebagai tamu di sini, di mana dari seperti pelayanannya sangat ramah, staff-staffnya sangat sigap, sangat cepat dalam memberikan pelayanan, kemudian kehangatannya dapat, kepedulian terhadap tamunya dapat, serta ketulusan dalam melayaninya dapat. Harapan kami semuanya, doa kita semuanya untuk At Home Premier Timoho segera rebranding menjadi Horizon Emerald Timoho dan sukses selalu di bawah kepemimpinan Mbak Iren dan tim. Sukses selalu untuk At Home Premier Timoho, jaya selalu Horizon. Yes, we can. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Saat ini kita masih di unit At Home Premier Timoho di Jakarta by Horizon. Kali ini kita masih kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu tim direksi dari PT MGM Horizon Group Jakarta, yaitu Bapak Bayu Waskito Mendoho, selaku Vice President Sales Marketing Operation dan Sales. Selamat sore Bapak Bayu. Sore, Mbak Eva. Selamat sore. Selamat datang di At Home Premier Timoho Jakarta, Pak. Terima kasih. Ya. Saya boleh lepas ini ya? Boleh, Bapak. Ini masih protokol kesehatan, tapi ya. Mungkin ya. Nah, Pak Bayu, sejak Bapak tadi tiba di At Home Premier Timoho Jakarta, pastinya mungkin ada beberapa perubahan yang Bapak rasakan. Boleh nggak Pak Luduk berbagi kesan dengan kita di sore ini? Ya, terima kasih Mbak Eva. Ini suatu yang luar biasa ya, maaf juga buat saya untuk datang kembali di At Home Premier Timoho. Sudah banyak yang berubah dari sisi ruang-ruang kosong itu sudah mulai banyak diisi oleh ada sepeda SMK itu bagus. Kemudian hotel juga sudah mulai ramai ya, terasa ya ambiensnya, maksudnya ya itu pas lah waktu 2 bulan terakhir ini ya. Saya terakhir datang kemari itu 3 bulan yang lalu, gue masih belum ya, ini cuma sekarang sudah mulai lah kelihatan ini ya, berubah-ubah dasar dari servis pelayanan sekarang mungkin sudah apa namanya dari sisi hospitality-nya sudah sekarang sudah mulai berbudaya meramin dari kamu sudah bisa hari sudah iya ya, dan surprisingnya di kamar ada itu banyak gimmick ada sesuatu ya dapat nanti saya nggak bawa kita bawa maskernya nanti itu tapi gimmick ya banyak iya sesuatu dingin ya buat anak-anak sekarang ya. Pak Bayu, ini kan ya, ya pertama kalau dari sisi peningkatan ke bintang 4 tentunya ada standar-standar minimum yang dipenuhi ya. Dari isi dari kamar ya, sudah mulai dilengkapi sesuai dengan standar dari brand kita yang Horizon. Sekarang Eco ataupun yang premier yang kelas tingginya Eco. Dan saya rasa juga kata tidak terlalu susah untuk levelnya Eco Premier itu sebenarnya sudah di level bintang 3 minus lah ya, bintang 3 lah karena dia kalau penang kemudian
fasilitasnya juga. Ada lounge juga, Pak. Oh, mungkin kan. Nah, ada spa juga. Mungkin ada headlayer, ada minibar di sana. Kemudian kalau dari sisi safety, amenity-nya juga bisa diikuti sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ada. Tapi untuk level apapun sih kita sama untuk sisi protokolernya. Tapi juga dari sisi layanan, terutama ya layanan apa namanya untuk tamu yang kalau dengan itu juga kita ada di bagian service, kalau kita ambil untuk di bagian service kita tahan dari sisi tamu untuk layanan global, ada installation, ada bukan dengan tamu, kemudian interaksi dengan di restoran atau di itu kita belum banyak menggunakan di sosial media. Tidak terlalu banyak tidak jauh ya. Baik Pak Bayu, terima kasih untuk saran-sarannya. Akan segera kami tanggapi pastinya. Terakhir Pak, tiga kata untuk Ekom Premier Timo Yogyakarta. Satu. Homi. Homi. Ya. Kedua. Dua. Staffnya sama. Friendly staff. Friendly staff. Yang ketiga Pak. Ketiga lokasinya. Wah, terima kasih Pak Bayu. Sukses untuk Pak Bayu. Sampai ketemu lagi, Pak. Terima kasih. Horizon. Yes, we can. Halo, selamat pagi. Horizon sebenarnya saat ini kita sedang berada di Hotel Ekom Premier Timo Yogyakarta. Dan saat ini dengan bangga kami kehadiran yaitu Bapak Doni Satria. Selamat pagi. Ya. Selamat datang di Hotel Ekom Premier Timo Yogyakarta. Beliau adalah wilayah Jatim, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Waduh, bagaimana Pak menghandle sebanyak itu? Bagaimana Pak? Gimana cara menghandle waktunya Pak? Ya ini apa namanya? Ini menjawabkan Bapak-bapak direksi. Ya. Bapak ini ya, Bapak antar pulau kan? Antar pulau antar provinsi. Jadi challenge-nya. Tapi alhamdulillah dengan saat ini dengan komunikasi akses-akses yang lain, jadi kita masih bisa jadi untuk kita jalankan juga hari ini ke daerah mana, hari ini ke daerah mana. Selain itu ya, sudah ada semuanya ya Pak ya, dan semua bisa terhandle dengan baik. Bisa, bisa Allah. Luar biasa. Iya. Pak Dodi tadi sudah sarapan bersama lagi ya, kemudian juga mungkin bahwa Pak Ria sudah melihat di sekeliling area di kantor kami di seputaran Ekom dan Makro. Barangkali ada pesan-pesan dari Bapak mengenai nuansa Ekom Premier Timo yang baru nih Pak. Oke, terima kasih Mbak. Saya jadi sebulan yang lalu ya prosesnya. Dan lebih dikit lah saya di sini. Di sini kemarin saya juga jadi apresiasi sama dia saya. Ada suatu perubahan istilahnya, auranya itu sudah mulai enggak semuanya sudah mulai. Kemudian ini ditambahin juga Pak, ini adalah karya-karya anak bangsa kita dari bagaimana menurut Bapak ini produk-produk kesehatan yang ada loh Pak, ada apa namanya saya pertama masuk kemarin pagi sampai sini luar biasa sesuatu kebetulan budaya tradisional terus ada kegiatan SMA satu waktu yang bisa tanggir di rumah luar biasa gitu jadi itu fasilitasnya luar biasa. Wow ya Pak ya, amazing Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak sama-sama kita berada di sini. Mudah-mudahan selanjutnya juga hotel kita masih kami.
Amin, sukses. Selamat berkreativitas. Terima kasih banyak. Sukses selalu.